Ibadah Jumat Agung di Jemaat GKI Adonia Wosi Manokwari Provinsi Papua Barat berlangsung khidmat. Ibadah diikuti ratusan umat dipimpin Pendeta Leni K. Matulala STH, tampak hadir Bupati Manokwari Hermus Indo. Pendeta Leni K. Matulala STH dalam khotbahnya menyampaikan peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang diperingati sebagai Jumat Agung merupakan bukti pengorbanannya untuk penebusan dosa umat manusia. Bupati Manokwari Hermus Indo pada kesempatan itu menyampaikan, semoga spirit peringatan Jumat Agung senantiasa menumbuhkan iman dan kepercayaan kita yang sesungguhnya kepada Kristus. Pertama-tama tentu izinkan saya mengajak kita bersama-sama untuk merendahkan hati kita dan mengarahkan seluruh konsentrasi dan pikiran kita untuk tertuju kepada satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala kuat, yang telah hadir dari surga, datang ke dunia, rela mati di atas kayu salib, mempersembahkan semua yang terbaik dari dia, supaya kita yang berdosa memperoleh keselamatan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk hidup dan menikmati segala macam berkat di dalam kehidupan kita, termasuk merayakan Jumat Agung Tuhan Yesus Kristus di pagi hari ini. Bupati berpesan kepada umat untuk terus beribadah dan menyatakan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada sesama. Dari Manokwari, Hengki Kadiwaru melaporkan untuk Top B News.